kalau dilihat-lihat memang nggak seperti dulu lagi ya. Uh-huh. Kalau dulu memang dukunnya ini betul-betul booming ya. Tapi sekarang sudah agak berkurang. Tapi walaupun berkurang, kita masih bertahan tetap karena ada Monica yang masih mau memperjuangkan begonia ini kan. Assalamualaikum, banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om Ded TV. Kembali hadir dengan tayangan penyejuk mata, membawa informasi menarik seputar lalapak, jenis dan harga tanaman hias. Begonia, tanaman hias berdaun cantik dengan warna yang cerah, membuat siapa saja pasti tergoda pada pandangan pertama. Popularitasnya tersebar hingga ke penjuru Nusantara, bahkan mancanegara. Kebun begonia terbesar ada di Desa Tongkoh Brastagi, Sumatera Utara. Dari sinilah begonia cantik dihasilkan dari tangan-tangan petani yang penuh kesabaran bertahan untuk membudidayakan. Tak dipungkiri memang, banyak petani dan seller begonia beralih profesi karena harga begonia di pasaran sudah tidak menjanjikan. Hanya yang terbaiklah yang mampu bertahan, karena keyakinan pasti akan membawa harapan. Nah, di episode kali ini Monica hadir membawa penawaran harga super murah, tentunya dengan kualitas super mewah. Tonton videonya dari awal sampai akhir dan tentukan pilihan Anda sekarang juga, karena promosi berlaku hanya di bulan September ceria. Banyak jalan banyak tahu, moto banyak ikuti terus Om Ded TV. Gimana kak stok begonia kita kak? Kalau stok kita banyak terus ya nih. Oh, melimpah nih ya? Iya, tinggal gimana cara Monik lah untuk bisa lancar ya kan? Oke lah, kalau gitu kita promosiin aja lah kak ya. Biar agak murcek-murcek dan kita racuni semua pelanggan-pelanggan yang baru kita ini. Salah, gimana kok bikin? Mungkin ada promo atau apa kan? Iya. Kalau Monik ini kan banyak ide-idenya selalu kan? Uhuy, pokoknya yang cantik-cantik lah ini kuangkat ya kak. Biar kompor-kompor dulu aku sama pemirsa. Ini kan banyak ini, masih banyak. Apa lagi sih? Cengangas, cengenges. Aku kok kan mau ngoke mama-mama iki. Ngobrol apa yang dibicarakan ini? Rupanya ujung-ujungnya begoninya kayak mana supaya laku. Oh, itulah om. Ya memang enggak dipungkiri ya, semua itu ada masanya. Iya, betul. Tapi kita kan masih mengharap apa? Masih banyak kok yang masih belum punya koleksi begonia ya kan? Jadi kita masih mau menawarkan begonia. Tapi yang ini memang lagi spesial ya Om. Kenapa? Lagi spesial banget dan ini promo yang paling bluebird ya. Jangan sampai ini ketinggalan. Promonya cuma 1 bulan. Gitu ya. Oke, kalau umpamanya untuk Jawa dan Sumatera kita ada potongan ongkir 20%. Kalau umpamanya ada di Kalimantan dan Sulawesi Indonesia bagian timur ada potongan ongkir 40%. Ditambah lagi yang biasanya misalnya ini begonia yang super red ini harganya 20, kita kasih 15.000. Misalnya yang harga 12 jadi 10.000. Minimal pengambilan kita 10. Kalau 10 itu random ya. Kalau umpamanya 15 bebas pilih. Nah, kok random ini maksudnya kayak mana Monica? Random itu ya kita yang pilihkan harganya segitu gitu. Oh. Kalau umpamanya dia 15 bebas pilih dari katalog. Tapi begitu. Gini Monica, kadang-kadang nonton Om Ded itu tanya, kenapa sih harus 10 gitu? Misalnya dia kepilih 5. Kalau 10 itu dia muat, kalau 10 itu sebenarnya gini, 8 karena ukuran kita udah gede-gede ya. Jadi 8 itu sudah hitungan sekilo, sekilo hampir lebih gitu. Jadi kan nanggung Om, jadi dipaskan ke 2 kilo, jadi itu 15 gitu. Oh, gitu ya. Nah, sepertinya ini adalah promo terhot ini untuk bulan ini.
Dan hanya sepanjang harga begonia, iya, ini adalah promo yang paling murah. Iya, paling murah. Jadi yang mau nambah koleksi itu buruan sekarang, mana tahu mau untuk jual lagi juga boleh pakai kargo, ekspedisi dan bus. Tapi untuk wilayah Sumatera aja ya kalau bus, kalau untuk Jawa jangan pakai bus, lebih baik ekspedisi atau kargo. Nah, sebelum kita promoin ya, iya, kira-kira kita review jenis begonianya dan harganya apa aja. Oke. Tak sih ambil petani. Nah, ini petani kita ya. Agak sedikit mae topinya. Iya. Walaupun bertani putih banget ya, Om. Iya. Gimana, Mak, untuk begonia ini sekarang ini? Ya, kalau dilihat-lihat memang enggak seperti dulu lagi ya. Uh-huh. Kalau dulu memang begonia ini betul-betul booming ya. Tapi sekarang sudah agak berkurang. Tapi walaupun berkurang, kita masih bertahan tetap karena ada Monica yang masih mau memperjuangkan begonia ini kan. Nah, memang peran Monica ini ya sangat besar sekali ya di dunia begonia, apalagi di Tongkoh ini ya. Iya. Nah, ada juga sih beberapa petani yang sudah beralih ke tanaman lain. Nah, di ibu gimana nih, masih semangat nih? Kalau kita masih semangat. Kita masih banyak ini stok-stok kan, yang jumbo-jumbo pun banyak. Anakan pun kita masih lagi teruslah mencetak terus. Cetak terus. Untuk apa ya, memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan. Pelanggan begonia. Yes. Oke, Ibu. Kita mau jualan sih ya. Coba yang Ibu lah angkat dulu begonia yang udah Ibu rawat dari Cemini. Cemini jadi Cemunu. Oke, mana kira-kira boleh kasih satu? Lah. Ini semua kan dari kecil semua kan, iya, dari imut-imut sampai. Nah, ini untuk dari imut-imut sampai besar gini butuh waktu berapa lama, Bu? Dari begini butuh waktu, mulai dari kita setek ya, butuh juga waktu 3 bulan lah ya. Oh, lama ya, 3 bulan kan? 3 bulan. Nah. Dan, apalagi murah sekarang ya. Dan waktu 3 bulan mau nikah, sekarang ini dihargai berapa segini Monica? Ini yang ini harga 10.000 ya, minimal ambil 15 dia udah kali 10.000. Tapi kalau ngambil 10 ini 11. Nah, enggak keren bayar. Kan bisa dibayangkan kan? Mm-mm. Dari Monica nanti kan ada fee-nya lagi kan, enggak 10.000 kan ke petani kan? Iya, pasti enggak. Ada selisih harga untuk keuntungan yang harus Monica sisihkan untuk apa namanya? Nah, biaya admin. Iya, biaya packing. Admin, packing. Packing lah yang rata-rata agak berat ya, karena packing kita kan dia harus pakai kertas khusus dia. Mm-mm. Nah, oke. Kalian bisa bayangin kan kayak mana petani itu ya kan untuk mendapatkan 10.000 tadi ya kan? Iya. Harus menunggu waktu 3 bulan. Iya, merawatnya ya kan, memberikan nutrisinya, memberikan apa namanya fungisidanya dan sebagainya. Iya. Memang ini adalah penawaran termurah. Iya. Untuk benar. Monica ya, untuk mengangkat begonia dari Tongko ini. Yes. Ke seluruh pecinta begonia yang ada di Indonesia. Oh, oke, iya. Berapa ini namanya apa tadi? Ini begonia red walet. Ini udah gede ya. Huh? Ini udah hampir dewasa sebenarnya. Huh? Ini kita kasih kalau ngambil 15 ini 10.000. Kalau ngambil 10 biji ini kita kasih 11.000. Ini biasa harganya 13.000. Wow. Jadi ini paling murah tuh baru kali ini ya, termurah. Terus tambah lagi ada potongan ongkir. Oke. Okay. Nah, itu hanya berlaku sampai September doang ya. Jadi buruan bulan ini. Nah, ini super rate. Ini biasanya harganya 20-25.000. Nah, selama promo ini kita kasih 15.000. Cakep. Ini cakep kan? Bayangin aja nih 15.000. Nah, ini yang biasanya harga 15.000, selama promo kita kasih 13.000. Namanya Red Elegant. Red Elegant. Iya. Selama promo 13.000. Ada lagi saudaranya Red Elegant, itu namanya Red Pita. Ini juga kita kasih murce. Biasanya ini 15.000 jadi 13.000. Boleh dicek ya video sebelumnya, ini masih mahal ya. Tapi ini kali ini kita kasih promo termurce tambah lagi potongan ongkir. Jangan lupa borong-borong mumpung ada potongan ongkir ya. Dan buat kalian yang ketemu video ini adalah satu keberuntungan. Yes. Karena ini adalah begonia termurah se-Indonesia raya. Nah, ini seperti ada ini es krim. Ini biasanya 25.000 ya. Ini bisa dilihat. Kita kasih di harga 15.000.
15.000 dan ini biasa 15.000 jadi 12.000. Wow. Nah, bukannya wow lagi Om ini, 10.000 nih. Nah, ini red chili. Mana? Nih, ini red chili ya. Ini red chili biasanya ini harga 12, kita kasih 10.000 ya. 10.000 nih. Bisa dilihat nih menor banget ya, dan isinya di dalam tuh rata-rata 2-3 gitu. Namanya jenis rimbun ya. Nih, white Prancis. Nah, ini white Prancis, ini limited edition ya. Jangan menuntut kalau stoknya habis, karena ini limited edition, harganya kita kasih di 16.000 aja, 16.000. Tapi minimal order ini 15 baru dapat ya, karena stoknya cuma ada beberapa biji aja. Oke. Okay. Nah, ini ada harga 10.000 lagi, namanya Waruping ya, 10.000 doang nih, 10.000. Bayangin aja udah gede-gede, ini bukan lagi apa ya, remaja, udah mau dewasa ya. Ini lagi ada yang cakep nih. Ini namanya bambu ya, bambu. Ini juga jenis rimbun, bisa dilihat. Ciki-u. Rimbun banget. Ini harga bambunya kita kasih di harga 10.000 ya. Kalau minimal ambil 10 dia 11.000, tapi kalau ambil 15 dia cuma kali 10.000 aja. Oke. Masih banyak lagi ya. Boleh kita jalan-jalan lagi, ada? Oke. Ha. Ini ada Red Absolute. Hah? Ini bisa dilihat ya, Om. Ini gedenya cakep, warnanya hitam merah gitu. Ini termasuk jenis begonia yang maco gitu ya. Iya. Karena warnanya ini gagah gitu. Iya, hitam merah gitu, hitam merah dia. Kipira? Ini harganya 10.000 aja, Om. Cuma 10.000. Iya, 10.000. Nah, yang ini namanya Stunning Pink, ini harganya juga kita kasih 10.000. Oh, kurang gimana coba, murah banget 10.000. Bambunya apanya nih? Semua ukurannya udah gede-gede ya. Nah, kono kayak matahari. Mari capcus. Hmm. Ini ada matahari ini termasuk spesies baru di dunia perbegonian ya, Manika ya. Iya. Ndi. Nih. Dan red matahari ini belum, kayaknya sih pecinta begonia, kalau sepanjang penjualan Monica udah banyak belum red matahari ini yang keluar Monica? Udah, nah ini kan Om, red mataharinya ini biasa kita jual kan memang kadang 55 kalau lagi nggak promo ya. Ini kita kasih yang udah mulai rimbun-rimbun kayak gini murah aja, kita kasih harganya 20.000. Iya. Ini kan termasuk apa namanya? Paling susah. Paling susah dari itu, udah lama belum nih? Ini, umurnya udah tua ini Om. Nggak, maksudnya... jenisnya ini termasuk jenis baru? Ini jenis sama? Baru Om, jenis baru. Ini juga ada jenis baru juga. Ini namanya namanya Sultan Hambali. Ini biasanya kita kasih di 60-55, ini kita kasih 50. Ini jenis terbaru. Dan waktu keluarnya ini harganya juta-jutaan nih. Iya, ada juga lagi mangkok Thailand. Mangkok Thailand juga harganya itu biasanya 60, kita kasih di harga 50. Itu jenis barunya. Sekejap ya mangkok Thailandnya. Ini guys, ini udah pada berbunga-bunga semua ini. Iya. Jadi calon indukan. Ini indukan-indukan ini. Wah, pedes-pedes warnanya, tapi harganya nggak pedes, guys. Iya, benar, guys. Bentar ya, guys. Saya ambil mangkok Monica, Thailand. Kira-kira Monica itu mau kemana? Kok jemput mangkok Thailandnya. Ini Monica. Nanti dah Monica. Nah, guys, kalian tengoklah, guys, ya. Dan ini di Desa Tongkoh ini adalah pusat, ya. Sentralnya. Ini, guys. Kebun begonia terbesar di seluruh Indonesia. Dari sini banyak dilahirkan begonia-begonia yang super menor, guys. Tuh, cakepnya kan, guys. Nah, ini ada mangkok Thailand, Om. Nah, mangkok Thailand ini juga spesies baru di kita ya. Iya, ini spesies baru. Jenisnya tuh mangkok gede, daunnya Rex. Nanti tapi ini, warnanya merah banget. Nanti ini bisa gede nih. Iya. Masuk Rex bukan mini ya. Iya, ini Rex bukan mini. Bisa ombo-ombo ya. Iya. Ini nih contoh induknya nih. Oh, ini contoh induknya. Iya. Ya. Ini pun belum besar kali daunnya Monica ya. Iya. Oke. Nah, untuk si tadi itu apa namanya tadi Monica? Orang di harganya piro? Ini yang mangkok Thailand ini biasanya 60, kita kasih di 50. Ini biasa. Jenis baru ya? Jenis baru. Guys, ya. Tuh. Jenis barunya, oke. Okay. Marun-marun gitu warnanya Monica. Iya, cakep nih warnanya. Nah, itu Ibu petani bawa apa kira-kira, Bu? Ini ada jenis barunya ya?
Oh, ini stok limited ya. Ini jenis baru yang baru kita kembangin ya. Iya, hasil silangan. Hasil silangan ya. Ini jenis baru banget. Ini harganya masih di kisaran 120, mana tahu ada yang berminat untuk limited edition. Oh, segini 120. Kenapa? Iya. Stoknya juga cuma ada beberapa aja, 6 mungkin. Karena itu maka harganya mahal. Iya, masih baru keluar. Oke. Oke. Kalau murah nunggulah beberapa. Iya. Jangan disalahkan ya. Nanti ada masanya kok kalau udah banyak ya. Nah, ini ada yang namanya Superbloom. Ya, ini yang namanya Sexy Bloom ya. Superbloom, Superbloom. Ini ada Sexy Bloom ya. Ini sebesar ini harganya kita kasih, biasanya ini kan harganya 20. Ini kita kasih di harga 15. Oke. Jadi potongan 5.000 ya. Udah murah banget tuh. 15.000. Nah, ini ada juga Om jenis baru. Apa itu? Namanya strawberry shake. Strawberry milk. Strawberry milk. Iya, strawberry milk. Tuh, daunnya kan seksi gitu, Monica. Iya. Nah. Ini saudara dekatnya dari si ini. Siapa? Si Pink Legans, oh, tapi mungkin, beda ya. Mungkin hasil silangannya gitu ya. Enggak, memang enggak, ini ya. Beda ya, Om. Ini sama nih. Ini sama. Jadi kalau Pink Legans dia lebih ke pink, kalau ini lebih ke coklat pink. Harga nih? Harganya biasanya ini kita kasih 50, ini kita kasih 20. Dari 50 ke 20, turun iya, drastis harganya kandas. Iya, ya, kandas ya. Tapi selama cuma promo doang ya, cuma selama bulan ini. Bulan September ceria. Iya, ya, selama bulan September aja. Oke. Nah, ini ada Pink Legans ya, Om. Mana? Ini. Nah, ini tadi saudara kembarnya ya, tapi beda ya. Beda ya. Nah, bisa dilihat ini perbedaannya. Pink Legans dan ini warnanya agak pekat gitu. Iya, ya, ini strawberry. Ini agak smooth-smooth gitu, apa soft-soft. Iya, gitu, soft. Dia nah, larinya ke pink gitu. Nah, ini coba boleh diangkat Monica? Nih. Ini harganya kita kasih di 10.000. 10.000 rupiah untuk daun yang seksi nan elegan. Iya, benar-benar. Oke. Okay. Pokoknya murce aja lah. Yes. Pokoknya selama promo semua kita kasih murce-murce. Ya. Ya Allah, cantik Monica. Iya, merah banget kan, Om? Gemes sekali, Mas. Iya. Menor sekali, guys. Tuh. Sebentar, Om, kita kasih ada nanti coklat baldu. Mana dia? Di mana saya sembunyikan coklat baldu? Ini ada keong hijau. Coklat baldu. Guys, hai guys. Ini para petani begonia semuanya, guys. Sedang apa? Sedang ngerumpi. Nah, bahasa Jawanya uang kisik wolon-wolon, istirahat, ngombe-ngombe kopi. Tapi ini kopi nih yuk. Kayak eneng kopi nih. Ini Pak petani juga. Urung teko kopi nih. Wes kita balik meneh ambek sing dodolan. Nah, ini ada Tapak Dewa ya, Om. Ye, Tapak Dewa. Iya. Tapak Dewa, yang ini keong hijau ya. Tapak Dewa dan keong hijau dibanderol harga 10.000. 10.000. Ah, 10.000, 10.000 aja. Mana coklat baldunya udah ketemu? Coklat baldunya belum ketemu, tapi kita ada stok juga. Nah, yang ini seksi maron ya, seksi maron. Ini harga juga 10.000 ya. Wow. Gercep pokoknya, cuma ada di bulan ini. Kalau bulan depan jangan berharapkan harga yang sama ya. Untuk kalian yang ketemu video di bulan ini. Iya. Oke, nah ini? Ini waru, Om. Nah, waru ini daunnya seombong. Oh, ini lebar banget. Isong paling lebar. Nasi ini ya, Monica. Iya, nasi lebar bungkus. Nah, harga nih? Ini 10.000, Om. 10 sama, 10.000, ya. Yes. Yes. Standing pink. Standing pink tadi sudah ya. Standing pink udah. Oke. Okay. Nah, ini udah. Iki? Nah, yang ini belum iki. Yang mana? Yang ini ada anakannya, Om, tapi ada. Ini yang di sebelah sini nih stoknya apa? Stok udah jumbo. Ini jumbo. Namanya waru merah ya. Waru merah ini untuk anak-anaknya berapa? Anakannya 10.000. 10.000. Keong juga. Violet juga 10.000. Ini keong violetnya, guys. Iya, keong violetnya 10.000. Kita carikan anakannya. Oke. Iya. Kita nah, lanjut lagi. Pinky Green juga 10.000 nih contoh indukannya. Oke. Dan masih banyak lagi yang boleh dicek di katalog, karena di katalog kita lengkap, boleh cek by katalog, request by katalog. Jadinya mungkin kalau di sini hanya ada beberapa jenis, di katalog itu ada puluhan jenis. Jadi boleh langsung cek ke katalog. Jangan lupa cus ke WA admin. Yes, WA-nya ada di deskripsi. Deskripsi, tinggal satu, klik ya. Satu lagi kita informasikan bahwasannya untuk pembelian begonia
bersama Monica. Yes. Kita pakai garansi. Iya, pakai garansi. Jangan lupa buat video unboxing. Kalau sudah di video unboxing, pas di situ sampai pakai, ternyata ada paket yang mati total, itu bakal kita ganti. Oke. Oke. Terima kasih Monica. Sama-sama. Jangan lupa ya di order. Yes. Keracunannya ini mumpung lagi murah-murah. Nanti kalau keracunan lagi mahal kan gawat. Iya. Jadi kalau kamu untuk bertani dan ini adalah saatnya. Iya. Paling pas lah. Paling pas sekali lah buat kalian semuanya. Iya. Terima kasih banyak, jangan banyak tahu, mau tahu banyak. Ikuti terus Om Ded TV.